Ini kondisi kandang yang kemarin kita sudah jual ya, 11 ekor ya. Kita akan Ini kondisi kandang yang kemarin kita sudah jual ya, 11 ekor ya. Kita akan bersihkan. Dan sekarang tuh sepi ya, tinggal sini aja si legendaris tuh. Ini 2 ekor anaknya. Nah, ini induknya nih yang ininya ya, apa tuh, burung-burung yang udah di sini. Oke, kita masuk. Nah, sambil bersihkan guys. Sambil bersihkan. Ya memang kondisinya kayak gini ya. Kondisinya kayak gini guys. Ini kita copot dulu nih. Kayak gini guys. Ini kita copot dulu nih. Kita bersihkan dulu ini. Oke. Tuh kan. Jadi ini tuh mantep. Mantep guys. Ini mantap. Jadi airnya nggak bisa jalan. Ya. Kesulitannya kan pada saat banyak burung mau ngebersihin juga ini. Atau pada ngegerabak ya. Pada ngegerabak. Ya, mentalnya memang di sini guys. Namanya pengurus burung atau ya, hewan atau apapun itu, tak lupa dengan dibalik semua kesenangan pasti ada yang kotor-kotoran seperti ini. Ya. Oke. Hiji-hiji heula. Hiji-hiji heula dibersihkan. Kan hiji 2 kandang teh jadi sakandang. Oke. Ini banyak banget ya. Ini menurut aku sih nanti kalau teman-teman buat masing-masing itu harus pakai air ya. Kalau ini kan digelontorin satu. Gitu. Jadi biar gak ini, biar itu mau membersihkannya. Tadinya kan supaya ngirit biaya. Akhirnya ya seperti ini. Ini seperti ini guys. Ini kita bersihkan atasnya juga. Atasnya semuanya kita bersihkan.
Kalau atasnya kan seperti ini. Nah, tinggal satu lagi. Ini udah dibuka ya. Kayaknya kan pergi nyayang loh, dan tidak anyar. Oh, jadi kalau mantat otomatis kan harus dirojok kayak gini supaya keluar gede. Airnya sudah mengalir guys, udah lancar ya, ini udah lancar. Airnya sudah lancar, jadi dibiarkan dulu biar bersih. Ya mengalir ya seperti inilah buat teman-teman, dan di sini sebagai wadah kayak tong, nanti dia mengatur keluar air supaya kalau misalkan mandat di sini jadi bersih kan. Itu ya buat teman-teman.